Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wiwi Kamarullah di TV Online Informasi Tanpa Batas. Inilah lintas daerah. Pemirsa, Pangkalan Angkatan Laut Kota Ternate meledakkan dua kapal asing asal Filipina di perairan Tidore, Maluku Utara, Sabtu 1 April. Angkatan Laut memusnahkan 4 kapal asing penangkap ikan berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Ternate. Keempat kapal asing ini ditangkap KRI Karel Satsuit Tubun 356 pada Selasa 14 Juni 2016 lalu saat menangkap ikan di perairan Maluku Utara. Berikut liputan selengkapnya. Empat kapal ikan asal Filipina yang tertangkap oleh Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur milik TNI Angkatan Laut KRI Karel Satsuit Tubun 356 pada Selasa 14 Juni 2016 lalu, hari ini Sabtu 1 April, dimusnahkan pihak Pangkalan Angkatan Laut Kota Ternate. Pangkalan Angkatan Laut mengeksekusi 4 kapal asing setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Ternate yang bersifat ingkrah. Pemusnahan kapal ini dibagi 3 tahap, yakni diledakkan, ditenggelamkan di perairan Tidore dan Ternate, sementara kapal lainnya dimusnahkan dengan cara dipotong-potong bagian badan kapal kemudian dibakar. Kapal FB Russell 105 GT dan FB yang grade 29188 gross ton diledakkan di perairan Laut Tidore dengan radius 200 meter dari bibir pantai atau 600 meter dari pemukiman warga. Di waktu yang sama juga, TNI Angkatan Laut Kota Ternate menenggelamkan FB Russell TH-101 GT-20 di perairan Ternate dengan radius 100 meter dari bibir pantai dengan cara melubangi beberapa badan kapal. Tadi pada pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, berdasarkan perintah langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Bu Pujiastuti, kemudian pelaksanaan penenggelaman dua kapal di perairan Ternate sudah kita laksanakan. Kapal tersebut adalah kapal berbendera Filipin yang melakukan illegal fishing di perairan yurisdiksi Indonesia. Kedua kapal itu kita tenggelamkan dengan nama FB Russell 105 gross ton, yang kedua adalah FB Yandret 29188 gross ton. Untuk kapal berikutnya akan kita tenggelamkan di perairan sekitar Nukila, Taman Nukila. Itu berjarak kurang lebih 100 meter dengan kedalaman 60 meter. Kapal tersebut dengan nama FB Russell DH101 gross ton 20. Kemudian kapal yang terakhir terbuat dari kayu atau kapal pambut namanya, itu akan kita potong-potong dan akan kita bakar di daratan. Sementara kapal FB Russell Tangboat Nano Aqua yang terbuat dari kayu dimusnahkan dengan mutilasi badan kapal menjadi beberapa bagian yang selanjutnya dibakar. Kasus 4 kapal asing telah disidangkan beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri Ternate dengan tersangka 4 nahkoda dari masing-masing kapal. Sementara ratusan anak buah kapal, sebagiannya telah dideportasi pihak imigrasi ke negara asal. Dari Ternate, Maluku Utara, Haryanto Pasa, TVO melaporkan.